Hai teman-teman Sobat Disanel, kali ini saya di rumah Nia Kurniasari almarhum. Sekarang kita lihat siapa saja yang datang ke rumahnya hari ini ya. Hari ini hujan ya teman-teman di lokasi rumah Nia Kurniasari. Jadi saya terkurung hujan ya, terjebak hujan. Ini ada rombongan dari Puncak Ciambang, Padang Pariaman. Dari mana, Bu? Oh, di Kiamban, Nakik. Oh, Nakiknya ya. Ya, tanggolo, tak pergi kemari tak, Bu. Lama masuk, Bu? Alulai. Ini rombongan dari Puncak Ciambang, di Cincin. Jadi setiap harinya teman-teman selalu ada tamu ya, tamu yang datang ke lokasi. Jadi teman-teman walaupun cuaca hujan, antusias warga untuk datang melayat ke rumah Nia Kurniasari itu tidak pernah kendor ya. Nanti kalau mereka ingin ke makamnya Nia Kurniasari, kita temenin ya guys. Sekalian kita liput suasana di sana. Ya teman-teman, ternyata rombongan dari Puncak Ciambang ini memang pergi melayat ya ke makamnya Nia Kurniasari. Walaupun hujan tidak mengurangi semangat mereka ya. Ini mereka naik ke arah makam. Ya teman-teman, disitulah makamnya Nia Kurniasari. Ya teman-teman, walaupun hujan hari tetap masyarakat antusias untuk ke makamnya Kurniasari sore hari ya. Jadi ini rombongan dari Pang Ciambang, makamnya Kurniasari Puncak Ciambang Pak ya, rombongan Puncak Ciambang sengaja datang ke makamnya Kurniasari. Jadi teman-teman bisa dibayangkan
Di depan itu adalah rumah dari Nia Kurniasari, dan sini adalah makamnya, tidak begitu jauh ya. Dan di bawah itu adalah lokasi TKP Nia pertama kali disergap. Jadi lokasinya tidak begitu jauh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari makam ini. Kita akan kembali lagi ke dekat rumah Nia Kurniasari. Ya, seperti yang teman-teman lihat, walaupun sudah mau maghrib ya, hujan, tapi tetap ada yang datang untuk melihat makam Nia Kurniasari. Buat teman-teman Dunsanah Sadonyo yang ingin datang ke sini ya, jangan ragu-ragu ya, nanti jika tidak tahu lokasi, banyak warga masyarakat di sini yang akan menunjukkan di mana tempatnya. Dan jika ingin melihat TKP kejadian, nanti juga banyak yang akan menunjukkan di mana tempatnya. Jadi jangan ragu-ragu, datang aja ke sini. Ya teman-teman, sekian dulu videonya. Setelah menemani rombongan dari Puncak Jambang, saya juga akan turun untuk menuju arah pulang. Terima kasih yang sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa.